warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, sehingga kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapat bimbingan, lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti singkatlah kami repeat doa ini dengan sesuai dengan agama Islam, sehingga kepada saudara kami yang non-muslim bisa mengikuti sesuai dengan keyakinan masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para undangan yang sempat hadir, yang saya muliakan, apa yang dicapai beliau, apa yang didapatkan oleh beliau itu tidak mudah. Jadi ini melalui proses, melalui lelang jabatan dan beberapa pejabat yang ikut di sini. Di 7 eselon 2 di Kabupaten Bone ini, beliau harus meninggalkan kita untuk melaksanakan tugas di tingkat kabupaten. Yang kedua, beliau juga merupakan salah satu camat dari 5 camat yang masuk untuk mengikuti seleksi jabatan. Kemudian ada Pak Husen, ini orang tua kami semua. Dan dia akhirnya membantu kami dalam rangka membangun Kota Jambi. Ya, hasilnya kita lihat bersama-sama. Kemudian kami didukung oleh Kota Desa yang juga sangat luar biasa, dibantu oleh ibu-ibunya yang tidak hadir punya, memberikan support kepada kami dalam rangka membangun Kota Jambi. Saya orang tua di Kota Tinggi, jadi saya tangan rezeki. Mungkin ibu, bapak ibu sering lihat kami bergerak ke sana kemari. Saya terus terang pernah kami mengatakan kepada teman-teman semua, sebenarnya camat ini sama dengan semua, saya tidak akan tinggalkan Kota Tinggi. Cuman memang kami juga secara pribadi harus berupaya untuk mencapai hal yang lebih tinggi sedikit. Alhamdulillah diberkat doa semua dari Kota Desa atau masyarakat, kami bisa masuk di 7 besar. Bahkan tadi petas saya sudah sampaikan bahwa alhamdulillah kami bisa mendapatkan nilai tertinggi dari semua peserta 28 orang yang ikut seleksi kemarin. Pribadi, menyampaikan permohonan maaf saya lagi, tolong kami dimaafkan Bapak Ibu. Bukan pelepasan sebenarnya, karena tolong saya masih mau kebun pecahan Bapak Ibu. Kami tidak mau dipisahkan dengan kita semua.
Kedua Cendramata, maka berakhir pula acara hari ini. Mohon maaf ternyata masih ada dari KUA setelah ini dari KUA. Ibu dokter, foto bersama nanti dok. Foto bersama waktu saya lupa.